gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua masih saja terus terjadi. Kelompok pimpinan Egyanus ini memilih distrik Sugapa sebagai target operasi. Distrik Sugapa sendiri adalah pusat kota dari Kabupaten Intan Jaya. Ya, memasuki awal bulan Februari, kelompok ini bahkan telah menembak warga sipil yang mereka curigai sebagai mata-mata aparat. Gangguan itu terus berlanjut. Dua hari berselang, tepatnya pada Kamis pagi 4 Februari, kelompok pimpinan Egyanus ini bahkan hendak masuk ke kota untuk mengacaukan keamanan. Belum sempat masuk ke kota, tiga anggota kelompok bersenjata ini telah dihadang oleh pasukan Banteng Raiders TNI. Dalam kontak tembak saat itu, satu anggota kelompok bersenjata dinyatakan tewas, sementara dua anggota lainnya berhasil melarikan diri kembali ke hutan. Menyikapi eskalasi keamanan yang terus meningkat di awal tahun ini, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau meyakinkan keberadaan warga di pusat kota Intan Jaya aman dari serangan kelompok bersenjata. Itu kota ramai kok, tidak ada masalah. Cuma prajurit, semua kekuatan juga ada di situ. Ya, pasukan yang disiapkan di Intan Jaya dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama untuk menjaga keamanan warga di pusat kota, dan pasukan lainnya bertugas untuk mengejar kelompok bersenjata hingga ke wilayah luar pegunungan dan hutan di sekitar Kabupaten Intan Jaya. Untuk kami yang di teritorial atau yang operasional ya, tapi fokus untuk yang anggota yang menangani kelompok kriminal bersenjata itu sudah ada. Itu Satgas Nemangkawi dan gabungan beberapa satgas lain. Itu sudah jalan. Tapi memang juga sama. Saya kan backup itu kan kita bisa tambahkan dengan kekuatan yang lebih banyak lagi dengan peralatan yang cukup. Tetapi tadi kendalanya di sarana-prasarana untuk penyediaan tempat tinggal bagi anggota itu. Pak Pati sudah janji dia dalam waktu cepat akan menyampaikan beberapa tempat yang bisa layak huni untuk dipinjamkan sementara bagi prajurit kami atau anggota kami. Tim Liputan, Video Papua.